Pelaksanaan peringatan Hari Waisak tahun ini dipastikan dengan kemasan yang lebih sederhana. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanggulangan corona. Kendati demikian, bukan berarti kegiatan menjadi kurang sama sekali. Seperti pada Rabu siang, 6 Mei 2020 kemarin, warga di Vihara Dhamma Harja Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, beramai-ramai menata patung Buddha berbahan batu. Proses penataan patung tersebut cukup memakan waktu, mengingat bobot batu yang tidak ringan, serta kondisi penataan yang cukup rumit. Warga bergotong royong serta harus menggunakan tali penarik untuk memindahkan batu tersebut ke tempat yang telah disediakan. Sugito, salah satu pengurus vihara, mengungkapkan, patung-patung tersebut merupakan sumbangan umat Buddha dari sejumlah daerah. Total patung yang dikirimkan ke vihara berjumlah 11 buah. Menurut Sugito, untuk sementara ini mereka baru bisa menata sebagian patung. Hal ini karena dalam pemasangan mereka sebenarnya mengalami kesulitan karena dilakukan secara manual. Masih menurut Sugito, sebenarnya saat ini mereka juga sedang melakukan kebijakan physical distancing, termasuk untuk kegiatan ibadah Waisak. Namun, untuk pemasangan patung ini, dia mengaku tidak bisa jika dilakukan hanya dengan sedikit orang saja. Kendati demikian, untuk ibadah dan puja dalam menyambut hari Waisak, kegiatan akan dilakukan secara sederhana. Bahkan, kemungkinan besar dilakukan secara online. Kegiatan tersebut akan tetap dilakukan dan dipimpin oleh para bante dibantu oleh para samanera yang bertugas di tempat tersebut. Oke, selamat siang Pak. Kali Pak Sinten ini, Pak. Pak Sugito. Pak Sugito, kegiatan tadi itu sebenarnya apa sih Pak? Pemasangan patung bagaimana Pak? Pemasangan patung ini kan dalam rangka pembentukan taman biara. Dari pemasangan ini adalah pemasangan untuk Pancawagia. Pancawagia itu adalah siswa Buddha yang ditapis pada awal-awal Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Terus untuk patungnya ini bahannya dari batu atau dari apa, Pak? Dari batu andesit katanya. Begitu. Ada berapa patung, Pak? Semuanya, Pak? Di sini ini ada 6. Yang kemudian di situ ada 4, kemudian dipasang 1 berarti ada 10 kayak salah. Yang baru datang dari Mojokerto. Ini baru, Pak, ya? Baru tadi pagi. Oke. Secara teknis ada kesulitan, Pak, untuk pemasangannya, Pak? Karena berat, ya. Sebenarnya kalau tidak ada alat yang membantu, ya sulit. Karena ini maka menggunakan alat-alat sederhana, kan. Manual. Sebenarnya kan butuh forklift, kan. Tidak punya forklift. Gitu. Ini untuk patungnya dari mana, Pak? Dari donatur, ini tapi ngambilnya tadi dari Mojokerto.